Satu unit malam ini baru tiba memasuki terminal Kampung Rambutan Laju Prima dengan rute Jakarta Blora. Di belakang Laju Prima tersedia satu unit Handoyo dengan rute Jakarta Jogja. Di belakang Handoyo satu unit Sinar Jaya dengan rute Semarangnya baru memasuki terminal Kampung Rambutan malam ini. Baru nyampe mas? Iya, depan ya. Untuk Handoyonya berangkat malam ini, semoga selamat sampai tujuan. Untuk Sinar Jaya rute Jakarta Surabayanya diberangkatkan malam ini, semoga selamat sampai tujuan. Untuk Sinar Jayanya malam ini untuk rute Prokerto tersedia satu unit, Pekalongannya satu unit, dan Tegal Margasarinya satu unit. Di sebelahnya ada Dewi Sri Jakarta Tegal Margasari. Untuk rute Cilacapnya ada Murni Jaya, dan Pekalongan ada Agramas. Untuk rute Cilacapnya tersedia satu unit juga Sinar Jaya, dan Kauman tersedia satu unit Sinar Jaya. Untuk Sinar Jaya yang rute Moganya udah persiapan untuk berangkat. Papan 7 PX-nya. Di belakang 87 PX untuk Sinar Jaya baru tiba memasuki terminal malam ini, 26 RE. Untuk 26 RE nya lagi proses penaikan penumpangnya. Ini penumpang Sinar Jaya 26 RE nya. Penumpang 26 RE nya Sinar semua. Kemana Jam? Kemana? Untuk 26 RE nya rute Jogja.
Di belakang 26RE ada satu unit bis Jepara Nusantara baru memasuki terminal malam ini. Nah, ini untuk Cilacap Murni Jaya. Untuk 87PX nya dengan rute Jakarta Moga Bliknya belum berangkat sinar, tapi udah persiapan berangkat. Berangkat malam ini, semoga selamat sampai tujuan. Untuk 26RE nya Jakarta Jogja Sinar Jaya berangkat meninggalkan terminal Kampung Rambutan, semoga selamat sampai tujuan. Disusul 8G ada keluar jalur persiapan berangkat dengan rute Jakarta Pekalongannya. Untuk Sinar Jaya 60J rute Pekalongan berangkat malam ini meninggalkan terminal Kampung Rambutan, semoga selamat sampai tujuan. Untuk Pekalongannya belum berangkat Sinar Jaya, satu unit lagi Rosalia Indah baru memasuki terminal Kampung Rambutan malam ini. Iya, besok. Untuk Rosalia Hadidi 150-nya proses penaikan penumpang. Kemana Mas Jati? Mana Sopo? Lanjut. Untuk Hadidi 150-nya Executive Plus. Rosalia Hadidi 150-nya dengan rute Jakarta Solo Madiun. Untuk Sinar Jaya 8G Jakarta Pekalongannya berangkat malam ini meninggalkan terminal Kampung Rambutan,
Semoga selamat sampai tujuan. Sinar Jaya, Jakarta Pekalongan, baru tiba memasuki terminal kampung perempatan 11 RD. Ke 11 RD ini baru tiba dari pool, jadi memasuki pool terminal kampung perempatan. Untuk Sinar Jaya 1PX Jakarta Tegal Selawinya udah keluar jalur, udah siap-siap untuk berangkat malam ini. Nusantara dengan rute Jakarta Kudus berangkat meninggalkan terminal Kampung Rambutan. Semoga selamat sampai tujuan. Satu PX Sinar Jaya berangkat, semoga selamat sampai tujuan. Disusul 38 RC, udah keluar jalur, udah siap-siap untuk berangkat. Satu unit bis Jogja Sumber Alam 34OC baru tiba memasuki terminal Kampung Rambutan malam ini. Untuk yang udah siap berangkat, rute pekalongannya Agramas BM040. Untuk Sinar Jaya, rute Purwokertonya berangkat meninggalkan terminal Kampung Rambutan. Semoga selamat sampai tujuan. Agramasnya tetap berangkat, semoga selamat sampai tujuan. Disusul meninggalkan terminal Kampung Rambutan malam ini, Rosalia Indah HDD 150 dengan rute Jakarta Solo Madiun. Semoga selamat sampai tujuan. Untuk Sumber Alam belum berangkat, lagi proses pembikinan surat jalan atau setoran. Thank you.
sumber alamnya udah persiapan berangkat meninggalkan terminal Kampung Rambutan malam ini. Semoga selamat sampai tujuan. Untuk mobil Jakarta Purjo Kebumennya tersedia satu bis Karya Sari pemberangkatan terakhir malam ini yang ada di Kampung Rambutan. Untuk sementara bisnya belum berangkat. Untuk Murni Jaya E177 Jakarta Cilacapnya udah keluar jalur, udah siap-siap berangkat malam ini. Untuk Murni Jaya E177 nya rute Jakarta Cilacap berangkat malam ini, semoga selamat sampai tujuan.